Selamat datang di Catatan Budaya, tempat di mana kita menelusuri kekayaan budaya dan sejarah Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan membahas pupuh 57 dari Kakawin Nagara Kertagama. Pupuh ini menceritakan hilangnya Arca Maha Aksobia dan perjalanan spiritual Baginda. Dalam menziarahi tempat-tempat suci, kita akan mengupas lebih dalam makna dari bait-bait ini yang syarat dengan ajaran Dharma, sejarah, dan keindahan candi suci yang mempesona. Mari kita mulai perjalanan kita menyelami warisan leluhur yang begitu berharga. Bait pertama. Konon kabarnya tepat ketika Arca yang Aksobia hilang, ada pada Baginda Guru Besar, Mysore. Pada paduka, putus tapa, sopan suci penganut pendeta Sakyamuni, telah terbukti bagai maha pendeta. Terpundi sasantri. Bait kedua. Senang berziarah ke tempat suci, bermalam dalam candi, hormat mendekati yang Arca suci. Hikmat berbakti sembah, menimbulkan iri di dalam hati pengawas candi suci. Ditanya, mengapa berbakti kepada Arca Dewa Siwa? Bait ketiga. Pada paduka menjelaskan sejarah candi makam suci, tentang adanya Arca Aksobia Indah. Dahulu di atas, sepulangnya kembali lagi ke candi menyampaikan bakti, kecewa. Tercengang memandang Arca Maha Aksobia hilang. Bait keempat. Tahun Saka Api memanah hari tahun 1253 itu hilangnya Arca. Waktu hilangnya Halilintar menyambar candi ke dalam. Benarlah kabaran pendeta besar bebas dari prasangka. Bagaimana membangun kembali candi tua terbengkalai? Bait kelima. Tiada ternilai indahnya, sungguh seperti surga turun, gapura luar. Mekalah, serta bangunannya serba permai, hiasan di dalamnya naga puspa yang sedang berbunga. Di sisinya lukisan putri istana berseri-seri. Bait keenam. Sementara Baginda Girang Cengkerma menyerap pemandangan. Pakis berserak sebar di tengah Tebat bagai bulu dada. Ke timur arahnya di bawah terik matahari Baginda. Meninggalkan Candi Pekalongan Girang ikut jurang curam. Pupuh 57 Kakawin Nagara Kertagama diawali dengan kisah hilangnya Arca yang Aksobia yang disertai kehadiran seorang guru besar yang dihormati. Bait pertama menggambarkan sosok Baginda sebagai seorang pemimpin spiritual yang sempurna. Dalam laku tapa dan kesucian, pengikut ajaran Sakyamuni, dan pendeta yang sangat dihormati. Bait kedua memperlihatkan Baginda yang suka berziarah ke tempat-tempat suci. Menunjukkan penghormatan kepada Arca Siwa hingga menimbulkan rasa iri pada penjaga candi. Bait ketiga hingga kelima melanjutkan kisah tentang hilangnya Arca Maha Aksobia pada tahun Saka tahun 1253. Disertai petir yang menyambar candi. Meskipun Arca hilang, candi tersebut digambarkan sangat indah. Dengan gapura dan hiasan yang membuatnya serupa surga yang turun ke bumi. Bait terakhir menutup dengan gambaran Baginda yang menikmati keindahan alam. Seolah-olah menyatu dengan kedamaian candi yang ditinggalkannya. Demikian ulasan singkat dari Pupuh 57, Kakawin Nagara Kertagama, yang mengajak kita menyelami hilangnya Arca yang Aksobia, dan mengagumi keindahan serta kesucian candi sebagai warisan luhur. Terima kasih telah mengikuti perjalanan budaya kita di Catatan Budaya. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya untuk terus mengeksplorasi keajaiban budaya Nusantara. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.